Distribusi logistik oleh KPU Kota Yogyakarta ini dilakukan dalam dua tahap. Pada hari Senin, distribusi ditujukan untuk 6 kecamatan yang nantinya dilanjutkan ke masing-masing PPS. 11 armada truk disiapkan untuk mengangkut seluruh logistik pemilu, baik kotak suara, surat suara, alat coblos, dan tinta penanda. Ketua KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo, menjelaskan, pendistribusian logistik ini langsung diarahkan menuju kelurahan dan sesuai ketentuan di mana seluruh logistik akan diinapkan selama satu malam sebelum didistribusikan ke TPS. Pada hari pertama, pengiriman logistik dilakukan pada 25 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Sementara sisanya, 20 kelurahan akan dikirimkan pada esok hari dan diharapkan H-1 seluruh logistik sudah diterima oleh petugas KPPS di seluruh TPS yang ada di masing-masing kelurahan. Total keseluruhan jumlah TPS di Kota Yogyakarta untuk pemilu 2019 sebanyak 1.373 TPS termasuk 2 TPS di Lapas Wirogunan. Dari Januari ini kita launching distribusi logistik untuk hari pertama. Jadi hari ini ada 6 kecamatan yang kita launching. Kemudian besok adalah 8 kecamatan yang akan kita kirim. Terus untuk ke TPS kapan Pak ini Pak? Ke TPS H-1. Jadi tanggal 16 semuanya harus terkirim ke TPS masing-masing se Kota Yogyakarta. Gitu. Jumlah TPS di kota berapa Pak? TPS-nya 1.373. Jadi kotanya dikalikan 5, hampir 6.880. Untuk memperlancar pendistribusian logistik pemilu 2019, pihak KPU Kota Yogyakarta mendapat bantuan pengamanan dari Polresta Yogyakarta serta TNI. Sementara itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu Rabu mendatang, Pemda Bantul melakukan monitoring ke sejumlah PPS terluar. Bupati dan Wakil Bupati melakukan tinjauan langsung dengan rute berbeda. Tim yang dipimpin Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslim, meninjau kesiapan pemilu di wilayah Bantul Timur, meliputi Kecamatan Lingo, Piungan, dan Banguntapan. Secara umum, kesiapan logistik sudah di atas 90% dan tinggal mengirimkan ke masing-masing TPS. Saat ini, kotak suara dan seluruh logistik pemilu sudah berada di gudang PPS di masing-masing kelurahan, kecuali kelurahan yang berada dekat dengan lokasi gudang KPU. Proses pengiriman logistik oleh KPU dilakukan dari wilayah terluar di Bantul dan baru disusul dropping di wilayah sekitar perkotaan. Kami tim monitoring kabupaten ingin memastikan bahwa persiapan di tingkat PPK, PPS itu aman. Dan sudah kita lihat tadi seluruh logistik yang ada di Kecamatan Piungan sudah sempurna. Masih ada beberapa kotak saja yang kurang dan hari ini akan dikirim dari Bantul. Nah, ini menjadi penting sekali hari ini dan besok di mana seluruh logistik ini harus tersedia. Tim Liputan Yogyakarta TV.